Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasu. Rahayu, sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber sukacita. Sumber energi positif bagi semua makhluk, dimanapun mereka berada. <tuh> Kalau kita memperhatikan kuda, ketika menarik delman, tepat saat dia menarik delman, maka delman itu bergerak sesuai dengan langkah kuda itu. Bagian mana yang harus kita perhatikan? Lihat bagian roda delman. Bagian roda delman selalu mengikuti langkah kaki kuda di belakangnya. Kalau kaki kudanya berhenti menarik, kudanya berhenti menarik, kakinya berhenti, rodanya juga berhenti. Tapi saat bergerak lagi, kuda menarik delman, kakinya melangkah lagi, maka rodanya terus menguntit, mengikuti kaki kuda di belakangnya. Betul, bukan? Seperti itulah penderitaan akan selalu menguntit orang-orang yang berpikiran jahat. Karena orang yang pikirannya jahat itu akan menghasilkan kata-kata yang jahat, kata-kata kotor, umpatan, cemoohan, merendahkan orang, menyerang, menghujat, menyampaikan fitnahan, itu pasti. Yang mengalir di mulut orang itu berasal dari pikiran jahatnya. Stop sampai di situ tidak selanjutnya, maka dia juga akan melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Itulah bahayanya, ketika pikiran kita masih gelap, ketika pikiran kita masih dikendalikan oleh... Ego hawa nafsu yang tidak terkendali, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Selanjutnya, penderitaan akan menguntit di belakangnya, persis seperti roda tadi mengikuti kaki kuda. Jadi, saat dia menarik delman. Bergeraklah delman itu, roda delman itu akan terus menguntit kaki kuda di belakang. Seperti itu, kira-kira gambaran ketika seseorang masih dikendalikan oleh pikiran jahat. Jadi, awalnya pikiran jahat, berikutnya kata-kata jahat, berikutnya adalah tindakan jahat. Dan yang terakhir adalah penderitaan yang akan menguntit di belakangnya. Jadi, kenapa banyak orang yang menderita? Sederhana, semua penderitaan yang datang padanya itu dia sendiri yang mengundangnya, dia sendiri yang menariknya, karena delman tidak akan bergerak kalau tidak ditarik oleh kuda. Roda delman tidak akan berputar mengikuti kaki kuda kalau dia tidak menariknya. Itu yang selama ini tidak pernah disadari, dan selama ini kita belajar agama lebih sibuk untuk menjalankan ritual. Terkadang ritual yang dilakukan pun tanpa kesadaran, ya sudah ngikutin kebanyakan orang, kan? Orang juga begitu maka hasilnya juga mengikuti kebanyakan orang. Tetapi yang luar biasa banyak orang yang sebegitu jelas ya apa yang dia lakukan itu tidak menghasilkan apa-apa tapi masih tetap saja bertahan dalam dimensi itu malah justru menganggap seakan-akan orang lain yang di luar dirinya itu yang berbahaya, bukan kebodohannya, bukan pikiran jahatnya bukan kegelapan batinnya. Lalu hidupnya hanya menyerang, menyerang dan terus menyerang keluar. Lalu dia melupakan nasib dirinya sendiri. Betul? Makanya banyak di antara kita yang masih ya belum sadar lalu mencoba melakukan perubahan keluar dengan cara merubah Situasi di luar supaya sesuai dengan keinginan dirinya, padahal sebetulnya yang dilakukan dia sedang menarik penderitaan buat dirinya sendiri. Nah, ada pikiran jahat, berarti ada pikiran suci dong. Ya, nah, setiap kita pergi ke tempat yang terang, pasti bayangan akan terbentuk. Betul. Setiap kita pergi ke tempat yang panas, pasti bayangan akan terbentuk. Dan tidak ada orang yang bisa meniadakan bayangannya sendiri. Kecuali dia bisa mencari tempat teduh. Betul? Makanya kalau kita ingin terbebas dari bayangan, sederhana. Pergi saja ke tempat teduh. Di tempat teduh, sekejap bayangan kita menghilang. Dan bayangan selalu terbentuk di tempat panas, dan bayangan selalu akan mengikuti tubuh kita kalau kita selalu berada di tempat yang panas. Jadi, bayangan selalu terbentuk seperti itu. Nah, orang yang berpikiran suci, maka dia juga akan mengeluarkan kata-kata suci. Kata-kata suci akan menghasilkan tindakan yang suci, maka hasil akhir dari itu, apa kebahagiaan akan menguntit dia, persis seperti bayangan menguntit benda, hukumnya seperti itu, bisa mengerti ya. Gambaran dari saya, saya coba memberikan ilustrasi yang sederhana sekali yang ada kaitannya dengan pengalaman hidup kita sehari-hari, supaya gampang untuk diproyeksikan dalam diri kita masing-masing. Jadi, jelas ya, pikiran jahat akan menghasilkan penderitaan, pikiran suci akan menghasilkan kebahagiaan. Jelas ya, kalau ditanya ingin penderitaan atau ingin kebahagiaan, jawabannya ingin kebahagiaan. Tapi, kenapa kebahagiaan yang kita rindukan itu kok gak datang-datang? Karena antara keinginan dengan praktek untuk mencapai keinginan tidak sinkron. Keinginannya ingin bahagia tetapi yang dilakukan adalah terus ya memproduksi pikiran jahat, kata-kata jahat, dan tindakan jahat, yang hasilnya adalah penderitaan. Makanya kebahagiaan hanya tinggal ilusi, karena kebahagiaan hanya akan bisa dilahirkan dari pikiran yang suci bersih. Paham ya? Sekali lagi, ingin bahagia, gampang, sucikan aja pikiran itu karena sumber penderitaan itu adalah pikiran yang gelap pikiran yang jahat makanya pikiran yang gelap pikiran yang jahat sering disebut ego dan ego itu kalau digambarkan persis seperti luka yang menganga coba kalau di tangan kita ada luka yang menganga pastikan akan selalu menghindar takut tersentuh oleh orang lain sedikit aja, luka yang menganga tersentuh pasti akan sakit. Makanya, orang yang gampang marah, gampang menyerang, gampang protes, tidak bisa menerima perbedaan, menganggap orang lain di luar dirinya berbahaya, padahal yang paling berbahaya adalah kebodohannya, kesempitan sudut pandangnya, cuman dia tidak pernah menyadari. Jadi, kalau kita berbicara najis, tidak najis itu kaitkan dengan dampaknya. Mana sih yang lebih najis? Air liur anjing atau fitnahan yang keluar dari mulut manusia yang mengatakan dirinya lebih mulia daripada binatang, tetapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah produk dari pikiran jahatnya sendiri. Itu yang najis karena agama itu akal. Karena agama akal harus dicerna dengan akal. Ya nah, oleh karena itu maka jaga pikiran kita supaya tetap suci. Jaga pikiran kita jangan sampai menyelinap ke dalam pikiran kita pikiran-pikiran jahat karena itu akan menghasilkan kata-kata jahat dan itu akan menghasilkan tindakan jahat dan tidak bisa disangkal lagi di belakangnya bukan kebahagiaan tapi penderitaan. Pernah dengar ada orang masuk penjara karena mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan kemudian dianggap penceram, pencemaran nama baik? Pernah? <tuh> itu sudah cukup, itu jelas ya. Makanya hati-hati, hati-hati ya. Saya mengingatkan lebih dalam lagi, bukan hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan pikiranmu. Karena itu adalah sumber perkataan yang berbahaya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan, ciri ahli surga itu sudah kelihatan. Dari apa? Dari apa yang dikatakannya. Bahkan di Quran surat al-Waqi'ah dikatakan ila kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Bukan ucapan yang penuh dengan kebencian. Jelas ya? Teko tidak mengeluarkan kopi kalau isinya susu. Jadi, apa yang keluar dari mulut teko? Itulah yang ada di dalam teko. Jadi, yang keluar dari sini itu gambaran ada masalah, sebetulnya di pikiran kita. Nah, kalau pikiran gelap, pikiran jahat itu berasal dari jiwa yang kotor, itu sumber awalnya sebetulnya. Jadi, kalau ditarik ke sana, itu sudah jelas. Ketika seseorang mengatakan kata-kata jahat, berarti pikirannya jahat, jelas itu pun belum selesai. Sumber utamanya adalah jiwanya kotor. Paham ya? Oke. Oleh karena itu, hari ini ya, saya akan berbicara tentang satu topik sederhana. Kenali dirimu bukan sibuk menganalisa orang lain. Jangan buang-buang waktu dalam kehidupan ini. Tugas utama kita adalah mengenali diri kita seutuhnya lahir batin. Tapi banyak yang lupa ya. Dia tidak kenal pada dirinya malah justru menghabiskan banyak waktu menyibukkan diri hanya untuk menganalisis orang lain. Nih saya kasih tahu. Merendahkan orang lain tidak akan menambah kemuliaan diri kita. Menyerang orang lain tidak akan meningkatkan derajat kita. Yang akan mengangkat kemuliaan kita, derajat kita, kalau kita bisa menata diri dengan sebaik-baiknya. Makanya ajaran leluhur kita kan sederhana, tata salira itu yang pertama. Kalau sudah tata salira, baru tata nagara. Udah tata nagara, ada lebih tinggi lagi, namanya tata buana ikut berkontribusi membangun kedamaian dunia. Selesai sampai di situ, ada yang lebih indah lagi, namanya tata surya. Sudah nyampe di mana kita? Tata salira sudah selesai? <tuh> sudah tahu kalau tata salira kedua belum selesai? Gampang. Orang yang belum selesai tata saliranya, dia selalu berkonflik dengan orang lain. Karena konflik dengan pihak lain itu gambaran kalau dia masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Ya. Konflik dengan anak, konflik dengan pasangan, konflik dengan orang tua, konflik dengan mertua, konflik dengan tetangga. Nah, semua konflik-konflik itu gambaran bahwa kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Artinya tata salirannya belum beres. Nah orang model kayak gini ya belum selesai dengan tata salirannya bisa berkontribusi pada tata negara? Boro-boro. Hmm, bisa berkontribusi pada tata buana? Apalagi? bisa berkontribusi pada tata surya komo jauh panggang dari api. Ya. Yuk coba sekarang belajar. Kalau ingin merubah lingkungan, rubah diri kita. Rubah diri kita. Jangan merubah orang lain sementara kita sendiri tidak pernah berubah. Oleh karena itu saya tegaskan Tugas utama kita dalam hidup ini adalah mengenali diri kita sendiri, bukan menganalisis orang lain. Stop ya membicarakan keburukan orang. Stop. Lebih bagus ke dalam. Nah, kira-kira itulah gambaran topik kajian kita hari ini. Semoga setelah hari ini ya, ya setelah hari ini kita sadar kalau nunjuk itu Nunjuk itu, lihat, nunjuk itu lebih banyak. Mana jari yang ke kita atau ke orang? <laughs> lihat tuh, nunjuk ke orangnya satu, kesininya berapa? Empat ini pelajaran yang luar biasa. Ini yang nunjuk, sayanya lebih banyak. Makanya, orang yang tidak suka pada apa yang dilakukan orang, jangan-jangan dia masih melakukannya. Itu hukum, itu hukum dalam psikologi. Ya, oke, okay. nah, kita akan bahas kajian ini secara saintifik. Saya akan berikan contoh-contoh ilmiah. Kita juga akan coba memasukkan aspek-aspek sainsnya supaya semuanya bisa dimengerti, karena sains itu adalah pemurnian pola pikir, kata Einstein. Jadi, sains itu bukan ilmu yang tinggi apa saja dalam kehidupan sehari-hari dimurnikan dalam sebuah pola pikir pola itu kan ada polanya jadi pikiran kita nggak sembarangan ada polanya jas saya ini nggak akan jadi kalau tidak ada pola kalau motongnya nggak pakai pola jadi jas nggak jadi majun beli kain mahal-mahal ceritanya mau bikin jas tapi motongnya sembarangan, nggak pakai pola, nggak jadi jas, jadi majun. Betul kan? Iya, itu pentingnya pola pikir. Jadi, pikir itu harus berpola. Nah, ketika pikir kita berpola, itu namanya sain. Jadi, sain itu adalah pikiran yang sudah berpola. Nah, sekarang, saya mau nanya, pikiranmu sudah berpola belum? Jangan-jangan pikirannya tidak berpola. Nah, kalau tidak berpola, hasilnya bukan baju yang bagus, tapi berantakan. Jadi, saya kasih tahu siapapun yang hidupnya hari ini berantakan. Tau, berantakan itu berasal dari pikiran yang tidak berpola. Jadi, Tugas kita adalah mengenali diri sendiri, bukan menganalisis orang orang lain. Awas. Jangan habiskan waktu untuk menyibukkan itu, ya. Itu pesannya dari kajian kita hari ini. Semoga keluar dari sini matanya langsung tertuju ke dalam. Tidak keluar lagi ya. Jadi kalau anak nakal, jangan salahkan anak, lihat dirimu. Karena anak itu hanya mewarisi sifatmu. Bahkan tubuh anak kan tubuhmu. Masih perlu saya ceritakan? Itu tubuhnya anak itu kan tubuh kita. Emang dari mana tubuh itu? Kan satu bagian dari ayahnya, satu bagian dari ibunya. Dulu wujudnya adalah satu tetes air saja. Satu sel dari ibu, satu dari ayah. Betul apa tidak? Jadi yang disebut dengan tubuh anak itu tubuh siapa? Ya tubuhmu Kalau kita berbicara leluhur Jangan kejauhan Biasanya kalau berbicara leluhur Oh leluhur itu langsung kakek nenek Enggak usah Saya mau nanya Ada yang terlahir ke dunia tanpa ayah tanpa ibu? Enggak ada Semua pasti ada ayah ibunya kan? Iya jadi makanya yatim dalam pengertian manusia nggak ada. Karena semua kita datang ke dunia karena ada ayah ibunya. Sedangkan yatim sendiri yang tak berayah tak beribu. Kasihan nggak sama saya? Yatim. Gak ada ayahnya, gak ada ibunya. Bukan berarti saya tidak berayah tidak beribu. Ayah dan ibu saya sudah Meninggal. Kalau begitu, semua manusia yatim. Kalau yatim didefinisikan seperti itu, jadi kacau. Yatim itu yang tak berayah, yang tak beribu, yang tak berayat, yang tak beribu, bukan tubuh kita. Yang tak berayah, yang tak beribu adalah jiwa kita. Jiwa itu tidak pernah dilahirkan, jiwa itu ditiupkan. Jadi, siapa yang yatim? Yang yatim itu jiwamu. Jadi, siapa yang mentelantarkan yatim? Ya kamu yang menentelantarkan jiwamu sendiri, seolah cuma raganya saja, jiwanya nggak ikutan. Itu namanya menentelantarkan jiwa. Maka itu yang namanya pendusta agama. Paham atau tidak? Kan ayatnya jelas. Aroaitan celakalah para pendusta agama. yatim. Mereka yang menelantarkan yatimnya yatimnya nggak pernah diundang. Yadu oh, itu artinya undangan. Yang tidak pernah mengundang yatimnya. Jadi ketika sholat cuma raganya saja. Sibuk dengan bacaan, sibuk dengan pahala, sibuk dengan surga, takut neraka. Yatimnya sendiri tidak pernah dipedulikan. Itu pendusta agama. Makanya kata Nabi, Sallu itu muni Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Kita cuma lihat sholat, Rasulullah raganya saja Batinnya beliau sholat seperti apa Kita nggak pernah tahu Itu sebabnya perlu kita ketemu guru Yang bisa mengajarkan batinnya sholat Bukan raganya sholat saja Kalau itu kan gampang dilihat Karena itu fisik Nah jangan-jangan kita selama ini Nuduh-nuduh orang lain yatim Jangan-jangan kita sendiri yang pendusta agama Karena mentelantarkan yatim Itu kata Quran bukan kata saya Coba jadi sebetulnya pendusta agama itu mereka yang tidak pernah mengundang yatimnya tidak pernah menyertakan yatimnya wala yahuddu ala to'amil miskin makanya pawailul lil musallin maka celaka bagi orang yang sholat yang sholatnya seperti apa? Solat yang tidak menyertakan yatimnya itu yang celaka. Makanya, habis solat tidak ada gunanya, masih menghujat orang, masih menganggap musuhnya di luar dirinya, padahal musuh terbesar dia adalah dirinya sendiri. Dia lupa bahwa agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan dirinya sendiri. Itu agama, tuh melindungi kita dari kejahatan kita sendiri, bukan melindungi kita dari kejahatan orang lain. Karena kalau orang lain jahat kepada kita, kalau kita tidak mengizinkannya, kita tidak akan jatuh kok. Coba ada orang lain membicarakan kita, kalau nggak dianggap nggak jadi apa-apa. Menjadi apa-apa kalau dianggap, kan itu mau dimasukkan hati atau tidak, kan urusanmu. Siapa yang memasukkan kata-kata kotor ke dalam hati, orang atau kamu? Udah mulai pintar sekarang ngajinya kemarin sih kita terus hmm. ya lu lu kali gua kagak ya hmm. sekarang udah mulai sadar saya jadi siapa yang jahat pada dirimu itu hmm. siapa yang menyakiti hatimu itu nah itu kita selalu menganggap orang lain yang jahat Padahal yang paling jahat adalah diri kita sendiri Itulah pentingnya kita bisa ngariksa diri Tata salira tata negara, tata buana. Oh, syukur kalau bisa tata surya. Tahu tata surya? Tata surya salah satunya adalah mata matahari. Sudah jadi matahari. Lihat matahari. Matahari itu bangunnya nggak pernah terlambat. Walaupun penontonnya belum bangun, matahari sudah bangun duluan. Dan matahari penontonnya mau bangun nggak bangun tetap menjalankan tugasnya menyinari. Dan matahari menyinari tidak menyinari dirinya, dia terus menyenali alam semesta. Gara-gara menyenari, maka semua tertumbuhan jadi. Kita sering lupa ya, berterima kasih pada matahari aja gak ada waktu. Saya kalau makan selalu berterima kasih, terima kasih matahari. Tidak ada matahari, tidak ada padi. Tidak ada matahari, tidak ada nasi. Tidak ada jagung, tidak ada daging. Rumput juga tidak akan jadi. Betul apa tidak? Pernah berterima kasih? Ya, itu makanya kurang berkah hidupnya, hmm. ya. Rezekinya gitu-gitu aja, ya. Coba berterima kasih pada matahari, berterima kasih pada air, berterima kasih pada tanah, pada bumi, pada ibu pertiwi. Makanya, tanah disebut ibu pertiwi karena itu ibu melahirkan terus: melahirkan rambutan, melahirkan duren, melahirkan kedelai, melahirkan rumput, melahirkan segala macam luar biasa. Kenapa tidak melakukan itu? Karena gak sadar ya, ya Allah itu terlalu sibuk, gak tahu saya juga sibuk apaan. Hmm. Ya, oke. Jadi judulnya apa? Kenali dirimu, bukan sibuk menganalisa orang lain. Mari kita berterima kasih kepada Sang Semesta yang telah mengizinkan kita hari ini untuk belajar. Oleh karena itu puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk sekarang. Sudah siap? Oke. Okay. Kita akan menjelajah kemana? Ke dalam, ke dalam, ya, ke dalam. Kalian tuh terlalu banyak menjelajahnya keluar sampai lupa pada diri sendiri. Yuk, kita sekarang tafakuri ayat ini, ya. Wafi anfusikum, afala shirun, dan pada dirimu sendiri, mengapa tidak kamu perhatikan? Dan pada dirimu sendiri, kenapa? Tidak diperhatikan. Wah, dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak yang harus diperhatikan. Aduh, saya pengen nangis kalau lihat. Bagian rambut aja, kalau kita disuruh, disuruh menghitung berapa jumlah rambut kita, gak ada yang sang. Pada setiap helai rambut ini ditumbuhkan, diurus, diatur oleh Allah sampai Allah tuh nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk ngurusi semua tubuh kita. Rambut saja, rambut yang kelihatan setiap hari saya tanya siapa yang pernah menghitung berapa jumlah helai rambut di kepalanya? Tidak diperhatikan. Di bawah rambut ada apa? Wah, lebih kompleks lagi. Ada otak dengan segala fasilitasnya. Kalau dibahas secara dalam, ya Allah, otak kita tuh lebih canggih daripada rangkaian elektronik yang membangun HP kita. Ini gak cukup waktu, saya menjelaskan semuanya belum ke bawah, mata, telinga, kenapa bisa melihat, kenapa bisa mendengar, nafas, mulut. Wah, terus jantung, paru. Ya Allah. Itu baru aspek luar. Aspek jasmani. Apalagi yang mengendalikan di dalamnya, software yang dikendali yang mengendalikan hardware kita ini. Yang bernama ruhku itu lebih kompleks lagi. Makanya, pertanyaannya: "Wafi anfusikum dan pada dirimu sendiri, Afalatub sirun, mengapa kamu tidak perhatikan?" Dan kalau kita memperhatikan diri kita ini, lahir batinnya, kita akan jumpa dengan pemiliknya. Coba lihatlah, Faz Allah di Masjid Alib lam, lam, ha. Sama nggak dengan ini? Sama. Yang mana alif nih? Nih, kelingking. Yang mana lamnya? Nih. Yang mana lam yang kedua? Nih. Mana haknya? Nih. H terbuka. Saya pernah nanya ya, katanya udah mesantren lama di mana Allah meletakkan lafaz Allah, di mana Allah meletakkan namanya di tubuhmu. Bilangnya di hati. Oh, saya suruh lihat gimana coba kelihatannya? Jadi agama itu jadi ilusi. Di hati gimana melihatnya? Hatinya juga kelihatan. Pakai sinar X juga nggak akan bisa kelihatan. Yang nyata aja di tangan tidak pernah diperhatikan. Inilah ayat ini tidak pernah diwujudkan dalam diri wafi anfusikum Afala tubsir. Saya ketika melihat tangan saya aja, maaf ya, saya tidak diajarkan guru saya. Saya melihat tangan saya, saya nangis. Ya Allah, Nabi Muhammad meletakkan lapas Allah di sini, di sini sampai di Quran Allah mengatakan Yadullah dullo faqoaidhin tangan Allah ada padamu jadi tangan siapa ini tangan Allah kalau ini tangan Allah berarti ini harus menyenangkan pemiliknya bukan menyenangkan dirimu pertanyaan saya apakah tangan kita sudah menyenangkan pemiliknya ya dari pagi ya sampai di sini sudah berapa banyak orang yang disenangkan dengan tangan ini rumput pohon bunga di taman kita dia tidak bisa menghadirkan air untuk diri maka tangan ini dititipkan kepada kita Begitu kita ngambil air, bunga tersenyum, rumput di taman tersenyum, semuanya tersenyum. Dan mereka akan berterima kasih ngasih bunga yang indah kepada kita. Pagi-pagi tadi habis olahraga saya. Lari 7 kilo. Kalau saya pagi-pagi lari 7 kilo. 7 kilo loh lari. 350 kalori harus terbakar. Habis itu saat pendinginan Di rumah saya masih banyak tamu Sahabat-sahabat dari Singapura Saya selalu ingin membuat mereka bahagia Begitu saya keluar Pohon mangga sudah siap panen Udah saya naik pohon mangga itu 30 kilo saya turunkan Silahkan bawa ke Singapura Oh bahagia sekali mereka mangga dipetik oleh saya dari pohon yang saya tanam sendiri dan dulu waktu saya nanam pohon mangga itu cita-cita saya satu nanti ya saya bilang saya akan metik buahmu dari lantai dua kamar saya dan saya metiknya dari lantai dua kamar saya jadi apa yang kita bayangkan itu nyata sebetulnya kalau kita mau Udah. Di tangan ini sudah menyenangkan Allah. Dan menyenangkan Allah caranya menyenangkan orang-orang yang butuh dibahagiakan oleh kita. Makanya sering tanya saya, eh kalian pernah melihat Allah tersenyum? Wah gimana Allah bisa tersenyum? tuh? Karena belajar ngajinya ilusif. Coba, keluarkan uang, kasih orang yang kesusahan. Senyum gak kira-kira? Itulah Allah tersenyum, senyumnya Allah tuh nyata. Karena dia tuh maha nyata, kan dia yang bilang, aku yang goib, aku yang nyata. Yang goib sudah nyata di hadapan kita. Wal awalu wal akhiru wal dahhir, wal batin. Gitu. Wafi anfusikum afalatub sirun. Dan pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak perhatikan? Apa yang harus diperhatikan pada diri kita? Dua, lahir batin. Tidak mungkin Allah menciptakan tubuh kita sembarangan. Dia sendiri yang mengatakan itu. Fil arham Dialah Allah yang menciptakan tubuh sebagaimana yang direncanakannya. Pernah enggak Bapak Ibu tanya? Ya Allah, apa rencanamu dengan tubuh ini? Pernah? Pernah? <tuh> Lalu kalian menggunakan tubuh sesuka kalian. Itulah sumber penderitaan kita. Coba tanya sama Allah, "Ya Allah, kenapa kau menciptakan wajahku seperti ini? Kenapa kau meletakkan telinga seperti ini?" Dikasih anak telinga dengan segala kompleksitasnya. Mengapa kau ciptakan mata seperti ini? Hidung seperti tanya sama dia, "Untuk apa kau ciptakan semua itu?" Dia akan menjawab. Dan dia akan memberikan jawaban kepada mereka yang mengalirkan pertanyaan. Maka sampai pada suatu titik kita menggunakan tubuh ini tidak menurut hawa nafsu kita. Tapi menurut rencana dia yang telah menciptakan. Keren gak kalau gitu? Itu. Hmm. Wah ayat ini kalau dibahas nggak selesai-selesai kajian kita. Ya. Jadi saya pesan satu saja Perhatikan dirimu Kenali dirimu Jangan habiskan waktumu Untuk menganalisi orang lain Oke. Okay. Karena tugas utama hidup adalah Mengenali diri sendiri Bukan sibuk menghabiskan waktu Untuk menyerang, menganalisa Memusuhi orang lain tidak ada yang berbahaya di luar kita, karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Betul, jadi kembali lagi, leluhur kita sudah meninggalkan agama. Agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri sendiri. Makanya, agama gak usah dipamerkan. Pamerkan saja dampak dari kalian beragama. Apa dampaknya? Akhlak. Yang dipamerkan bukan bajunya. Yang dipamerkan bukan ritualnya. Pamerkan kepada orang lain itu adalah dampak dari menjalankan semua ritual itu. Ini loh saya. Banyak orang yang datang ke tempat saya. Saya tanya, kenapa mau Diajak suami ketemu saya untuk belajar. Jawabannya jujur, sederhana, karena saya melihat perubahan suami saya itu yang menarik. Saya tanya, sebaliknya, ada juga yang istri mengajak suami. Saya tanya suaminya, kenapa bapak mau diajak sama istrinya ketemu saya? Suaminya menjawab, dahsyat sekali katanya ilmu kesadaran. Kenapa? Istri saya berubah total. Berapa derajat kira-kira? 360 derajat. <tik> Memangnya apa? Pokoknya luar biasa. Dulu dikit-dikit ngomel. Sekarang Masih ngomel, maksudnya cuman lebih jarang itu aja 2,360 derajat. Kebayang sama saya dulu ngomelnya kayak apa? Jadi saya tanya perubahannya seperti apa? Biasanya sehari itu 100 kali pak, sekarang ya 99. Perubahan sekecil itu saja membuat dia tertarik untuk belajar. Itulah ketika kita merubah ke dalam merubah ke dalam. Ah, oh, kalau saya ceritakan satu-satu nggak habis waktu ini. Oke, baik ya. Hmm. Coba renungkan kata-kata ini. Tak akan pernah bisa mengenali orang lain dengan baik sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Ini kata-kata saya. Karena saya belajar. Sepanjang saya tidak kenal pada diri saya sendiri, saya juga tidak akan pernah bisa mengenali orang lain. Oleh karena itu, cara mengenali orang lain ya, kenali diri kita sendiri. Ibu pernah ada orang yang marah sama ibu, pernah atau sering? Oke, gak apa-apa, apa pesannya ketika dikata-katahin yang tidak? yang kasar, yang merendahkan. Enak gak kita? Gak enak. Pesannya apa? Kan pesannya sederhana. Oh dikata-katain seperti itu saya gak enak. Makanya saya tidak akan mengatakan hal yang sama pada siapapun. Itu orang waras. Nah maka dicek kita waras apa tidak. Biasanya kalau orang ngata-ngatakan kata-kata yang merendahkan, apa yang terjadi? Diam atau kita membalasnya? Malah kita justru mengeluarkan kata-kata lebih pedas lagi dari itu. Itu namanya kita tidak tahu pesan yang sedang disampaikan semesta untuk kita. Karena kita berfokus keluar, coba berfokus ke dalam. Ya Allah, hari ini saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Karena saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain, syukur ya Allah, saya tidak memperlakukan yang sama pada orang lain, dan saya tidak mau melakukannya. Cukup pelajaran ini bagi saya, cukup saya yang merasakan tidak enak dengan perilaku itu, maka saya tidak akan melakukannya pada siapapun. Coba orang yang bijaksana, direndahkan orang lain saja, dia semakin mulia. Tapi orang yang tidak bijaksana direndahkan orang lain. Ya, pencara marah nama baik. Betul, nggak? Lapor itu, lapor ini, ujungnya apa? Hanya puas bisa memenjarakan orang. Hati-hati, loh, memenjarakan orang terus pakai uang. Yang nggak ada uangnya nggak akan diproses. Jadi, daripada itu lebih bagus cari yang gratis, maafkan saja. Betul apa tidak? Murah dan memaafkan itu egois, loh. Karena memaafkan itu sebetulnya untuk kepentingan orang yang memaafkan. Hati-hati, ini ngaji agak tinggi nih. Karena biasanya, kalau kita memaafkan orang, seakan-akan kita membuka jalan bagi orang, tidak memaafkan itu membuka jalan bagi dirimu sendiri. Makanya, saya sering mengatakan, memaafkan itu egois karena apa? Memaafkan itu keuntungannya bukan siapa-siapa kecuali buat dirinya sendiri. Makanya orang yang tidak mau memaafkan sebetulnya dia sedang meracuni dirinya sendiri. Oke. Okay. Bagaimana cara mengenali diri? Sederhana kok. Yang pertama, ketahui dan pahami diri kita. Setiap diri itu sempurna. Apa sempurnanya? Karena dalam setiap diri ada dua Ada kelebihan sekaligus juga ada kekurangan Kelebihannya untuk disyukuri Kekurangannya untuk diperbaiki Itu Jangan-jangan sudah bertahun-tahun hidup Kalau saya tanya Apa kelebihan dirimu? Apa kekurangan dirimu? Jangan-jangan tidak tahu Waduh Hidup model kayak gitu Ya, tidak berbasis SWOT itu namanya. Itu pasti hidupnya itu ya amburadul. Yang kedua, kalau saya tanya bidang apa sih ya yang sangat kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Bidang apa yang kita kuasai dan kita senang melakukannya? Sudah ketemu belum? Jadi, kalau hari ini kalian kerja masih menganggap beban, masih capek, itu ada yang salah. Karena kalau dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya yang dia minati, pasti akan senang melakukannya. Waktu tidak membatasi lagi. Ikhlas itu datangnya di situ. Tiga, bisa nggak kita jujur pada diri sendiri? Ini yang paling berbahaya ini ketika orang tidak bisa jujur pada diri sendiri. Misalnya, dia itu tidak tahu. Tapi dia tidak tahu. Kalau dia itu tidak tahu. Kan sulit yang kayak gini diberitahu. Tapi kalau jujur pada diri sendiri, oh saya itu tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Maka saya akan mencari tahu pada orang yang tahu. Jujur pada diri sendiri itu langkah awal untuk mengenali diri. Hadirin, orang yang tidak jujur pada diri sendiri tidak akan ada di tempat seperti ini. Orang yang mengatakan dirinya tahu, saya sudah tahu, dia tertutup dengan semua pengetahuan baru. Dan orang yang mengatakan saya sudah tahu, tidak ada juga di YouTube sekarang ikut streaming. Tidak ada juga di TikTok sekarang ikut streaming. Tidak akan ada. Orang yang mengatakan dirinya sudah tahu, tertutup dari semua pengetahuan. Dia hanya siap menjadi torrent yang menggelontorkan apa-apa yang dia sudah ketahui. Mana yang lebih hebat? Mendengarkan atau bicara? Mendengarkan. Karena keuntungan mendengarkan itu pasti akan ada pengetahuan baru yang kita dapat. Beda kalau bicara. Kalau bicara itu bisa jadi hanya mengulang-ulang pengetahuan lama yang sudah dia ketahui. Makanya saya setiap mau bicara pasti saya menghubungkan dulu dengan alam tinggi saya. Saya mohon bimbingan supaya Pak yang keluar dari mulut saya terhindar dari pikiran jahat saya. Dan kalau bisa bicara seperti itu, lagi bicara pun seperti ini, pengetahuan baru datang. Itu, itu namanya intuisi. Jadi kita mengajar sambil belajar. Jangan dikira loh, saya ikut belajar sekarang. Karena saya juga sudah mendengarkan diri saya sendiri. Makanya kalau kita sudah bisa mengakses alam tinggi, mengakses sidratil muntaha kita, mengakses langit rohani kita pengetahuan itu tidak pernah statis selalu baru baru dan terus baru empat dengarkan suara hati sering mendengar suara hati karena itu suara kebenaran dan itu tidak akan menyalahi. Semua petunjuk dari suara kebenaran tidak akan menyalahi. Lima, pusatkan perhatian pada saat ini, di sini, sekarang. Jadi saya sering mengajarkan kalau kita mau makan, pikiran kita jangan dibeja makan. Ketika cuci tangan, hadirlah saat cuci tangan. Rasakan Air mengalir, dengarkan suara air itu kemewahan. Rasakan ketika air menyentuh tangan, itu mewah loh karena suatu saat tangan ini tidak lagi diizinkan merasakan sentuhan air. Nanti kalau mati juga dikasih air tapi tidak merasakan lagi sentuhannya. Mumpung kita masih hidup. Itulah pentingnya hadir di sini saat ini sekarang, itu yang disebut dengan surga itu itu. Karena saat kita hadir di sini saat ini sekarang kita menganggap saat ini sebagai waktu yang paling penting, maka kita akan selalu melakukan tindakan penting pada orang penting. Selalu kali ditanya, kapan waktu penting bagi saya? Ya sekarang. Siapa orang penting bagi saya? Ya kalian yang sedang menghidupi saat ini bersama saya sekarang. Makanya saya abadikan ini. Tidak sembarang. Ini kemewahan loh. Belum tentu besok kita bisa bertemu dan berkumpul seperti ini lagi. Karena saat ini saat yang paling penting dan semua orang yang bersama dengan saya saat ini adalah orang penting, maka saya hanya bicara yang penting-penting saja. Masa bicara dengan orang penting bicara yang tidak penting? Coba lakukan itu. Luar biasa. 6 Belajar mendeskripsikan diri, kita ini mau di-branding seperti apa? Oleh kita mau di-branding sebagai orang baik hati, mau di-branding sebagai orang yang murah hati, mau di-branding sebagai orang yang pemaaf. Silahkan, masa tidak ada gitu keinginan membranding diri? Tidak ada keinginan untuk mendeskripsikan diri dikenal orang sebagai siapa. Gak ada gitu. Dikenal sebagai pemaaf, saya udah istimewa. Dikenal sebagai orang yang murah hati, oh tambahannya itu. Udah pemaaf, murah hati lagi. Udah murah hati, baik hati lagi. Coba, siapa orang yang tidak mau, tidak tidak rindu ketemu dia? Apa tidak ada keinginan dalam diri untuk membranding diri sebagai siapa gitu? Saya bikin aturan sederhana saja di rumah. Saya titip ya, siapapun yang datang ke rumah saya wajib makan. Jam berapapun dia datang, yang pertama ditawari adalah makan. Silakan tanyakan semua orang yang datang ke rumah saya. Gak ditawarin ngobrol, makan. Datang ke rumah tawarin ngobrol aja panjang lebar. Sampai lupa ngasih minum. Makanya setiap orang yang datang ke rumah saya pasti sudah membranding. Oh, kalau datang ke rumah saya pasti makan. Ya gampang sekarang, ya. Makan itu singkat. Ya, cuman tek 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 di sini. Sate sekejap datang. Cuk, cuk, cuk. Betul nggak? Iya. Nasi tumpang aja, cek, cek datang nasi kebuli dat tinggal ditanya mau makan apa pijit datang asal ada duitnya aja di sini hmm. paham ya maksud saya sudah secanggih itu dunia sekarang jadi apalagi kita mau mencari-cari alasan untuk tidak berbuat tujuh pahami apa sih peran kita dalam kehidupan ini sesungguhnya? Kalau kita selalu sadar bahwa saya dicipta oleh Allah untuk kepentingan Allah, saya datang ke sini untuk menjadi menjadi kepanjangan tangan Allah, menjalankan visi dan misinya Allah. Saya datang ke sini untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Selalu di peran itu. Percaya sama saya, kita akan kenal siapa diri kita. Delapan. Sesekali tanya coba. Gak usah orang jauh. Yang pertama tanya pasangan kita. Apa artinya saya bagi kamu? Tanya sekali. Yang kedua tanya anak-anak kita. Kalau saya suka nanya sama anak-anak. Apa pandangan kalian tentang ayah? Apa yang kalian rasakan dengan keberadaan ayah di rumah ini? Biar. Kita perlu feedback, loh, dalam hidup. Jangan sombong, sesekali gunakan mulut orang lain untuk menunjukkan kelemahan kita. Pernah nggak melakukan itu? Pernah nanti pulang ke rumah, bilang sama suami, "Pah, terserah nyebutnya apa." Apa pandangan papa terhadap saya sebagai istri, atau yang laki-laki nyampe -laki rumah? Tanya, "Mah, apa pandangan mama terhadap saya? Bagaimana bisa terjadi perbaikan kalau kita tidak mau mendengar feedback dari orang lain?" Lalu kita ambon sorangan, merasa paling kepala rumah tangga, merasa paling hebat. Yang keluar adalah kurang apa sih, saya? Nah, sombong. Kalau saya digitukan, kurang apa saya? Kurang banyak. <laughs> Sembilan. Apa sih visi dan misi hidup kita? Masa hidup tidak punya visi, masa hidup tidak punya mimpi. Kalau tidak punya visi, tidak akan ada misi. Maka hidupnya tidak terarah. Jika perlu, kita harus baca data diri. Golongan darah sudah tahu ya? Oke. Sekarang sudah ada kepribadian berdasarkan golongan darah, sudah saya jelaskan. Tipe otak sudah tahu belum? Baca data diri. Tipe otak saya apa? Apakah tipe otaknya action, tipe otaknya logic, tipe otaknya kreatif, tipe otaknya emosi, tipe otaknya master? Ketahui. Gampang kok. Sekarang teknologi sudah sampai di situ. Sehingga kita dalam hidup ini punya kompas. Tidak hidupnya sembarangan. Kok saya bisnis ini gagal terus? Ya salah. Sama saja dengan ikan, salah tempat. Coba, ikan salah tempat disuruh manjat pohon, ya nggak kelihatan jeniusnya. Karena jeniusnya dia berenang. <sama>, Sama seperti monyet, disuruh berenang, kelihatan idiot. Nah jeniusnya memanjat. Jangan-jangan kita disebut idiot oleh orang lain, cuma salah tempat tidak ada orang yang idiot Semua hebat. Percaya sama saya, tidak ada satu orang pun yang idiot. Semua diciptakan Allah sempurna. Kenapa kita kelihatan tidak tidak berbakat ya di situ? Ya karena Anda salah tempat. Ya. Harusnya Anda memasak, anda ini bakatnya adalah meramu masakan itu jeniusnya Anda eh malah main bola. Ya disorakin terus. Serba salah, ngoper salah, nendang salah. Kesandung dikit, jatuh. Hah, kelihatan idiot di situ. Kenapa? Karena Anda tidak di situ tempatnya. Karena sampai hari ini kita belum menemukan tempat saya di mana. Itu bahayanya hidup. Wah, jadi berantakan. Apalagi lebih dalam lagi. Ini baru diri yang luar, diri yang dalam. Sudah kenal nggak siapa dirimu yang sesungguhnya? Karena kalau kita nggak kenal siapa diri kita yang sesungguhnya, satu bahayanya kita nggak tahu dari mana kita asal. Dua, kita tidak tahu apa sesungguhnya harus kita lakukan di sini. Yang ketiga yang berbahaya saat mati gak tahu kemana harus pulang. Nyangkut di pohon kemboja. Eh, itu yang nyangkut di pohon paku itu banyak. Lihat nggak? Ya Allah, daun paku. Saya ini Mohon maaf. Saya minta dulu sama guru-guru saya, saya minta ditutup supaya saya jangan lihat yang kayak gitu. Yang nyangkut-nyangkut itu. Ya kadang-kadang suka kelihatan. Cuman guru-guru saya mengatakan, bagaimana kamu bisa menolong mereka kalau kamu nggak lihat. Justru kalau mereka menampakkan diri itu sebenarnya karena mereka ingin didoakan saja. Oh itu, saya tahu. Mereka bukan aku takutin kita, mereka itu sudah tidak punya tubuh untuk berkomunikasi dengan kita. Satu-satunya cara adalah menunjukkan yang namanya penampakan itu. Penampakan itu energi sebetulnya. Karena keinginan yang dalam untuk minta tolong. Cuman kita nggak peka. Ada penampakan malah lari. Jurig. Nggak nah, ada jurig di semesta ini. Yang adalah ruh-ruh yang belum bisa pulang. Dan setiap yang menampakkan diri kepada kita, pasti ada kaitan dengan kita. Mungkin untuk keluarga kita. Dengan cara apa mereka minta tolong? Karena mereka sudah tidak punya mulut untuk berbicara. Hak untuk tinggal tubuh ini sudah tidak diberikan lagi. Satu-satunya cara adalah menggunakan energi untuk kita pahami. Kitanya yang nggak paham. Itulah, mohon maaf ya. Kita tuh terlalu sibuk ya. Sibuk melakukan ini itu sembari tidak pernah menyadari yang dilakukan ini buat apa? Dampaknya seperti apa? Melakukannya seperti apa supaya hasilnya positif? Oke, okay. apa manfaat kita mengenali diri? Satu, mudah sekali meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan. Lebihnya, kita gampang untuk diasah. Kekurangan kita menjadi pelajaran, memotivasi kita untuk terus memperbaikinya. Kan hebat! Dua, kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain sebelum kita berhasil mencintai diri ini seutuhnya. Jangan-jangan karena kita tidak kenal diri kita selama ini, kita tidak cinta pada diri kita sendiri. Jangan-jangan. Malah menganggap diri ini tidak pantas, tidak layak. Waduh. Pinter? Ah, dabdi majalmi bodoh. Orang lain sekolah, Ah dia dari mana Jadi terus memposisikan diri Sebagai yang tidak pantas Memposisikan diri sebagai yang tidak layak Hati-hati ketika kita merendahkan diri kita Sebenarnya kita sudah merembahkan Allah Yang ada dalam diri kita Maka Allah bilang Ya sudah kalau begitu Aku tergantung sangkaan kamu saja Makanya nasibnya tidak berubah Masalahnya itu-itu saja Penderitanya tidak pernah keluar selalu di situ-situ saja. Ya, sakit-sakitan, duit nggak punya, konflik banyak. Wah, <laughs> udah gitu bilang ini mah takdir. <laughs> Tuhan macam apa yang mentakdirkan hamba yang dicintainya hidup menderita? Kita datang ke dunia ini untuk bahagia loh. Sudah dikasih potensi, Jasmani kita sempurna, diberi kecerdasan yang bernama otak, diinstalkan yang namanya ruhku dirinya sendiri kepada kita. Kurang apa kasih sayang Allah? Kenapa hidup kita tidak berkelebihan? Kenapa tidak berkelimpahan? Kenapa serba kekurangan? Bukan takdir itu. Itu semua karena kita tidak menggunakan semua potensi yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin kita salah tempat. Kita salah asuh pada diri kita sendiri. Yuk, nggak apa-apalah kita kita yang sudah tua. Tapi anak cucu kita jangan sampai mewarisi ini semua. Putus, putus cara hidup yang semacam itu. Potong oleh kita. Jangan mewariskan warisan genetik yang buruk kepada mereka. Kasihan mereka. Tadi malam, saya menyelesaikan sebuah persoalan. Ada seorang anak, dia merasa tidak layak dalam hidup, murung, tidak bergairah, merasa setiap orang menyalahkan dia. Kemudian, saya coba masuk ke alam bawah sadarnya. Apa yang terjadi? Ternyata selama ini dia mendengarkan kata-kata yang kurang bagus dari orang tuanya. Bahkan, anak dipaksa harus begini, harus begitu, harus seperti orang tua mereka, dan orang tua tidak mengerti keunikan anak ini. Ternyata begitu, saya bongkar ke dalam anak ini, jenius. Saya menemukan jeniusnya bidang apa, tapi jeniusnya anak ini. Habis, karena apa? Karena dia dibentuk oleh orang tuanya, hal seperti yang orang tua mau. Ini orang tua yang tidak bijaksana. Anak itu tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi diri mereka, bukan jadi dirimu. Karena masalahnya bukan di anak ini, di orang tuanya. Saya panggil orang tuanya, tapi orang tuanya pun menyadari. Setelah selesai semua, dihiling oleh saya, yang terakhir adalah mereka saya suruh pelukan. Dan saat pelukan saya melihat energi cinta yang luar biasa muncul dari keduanya, dari orang tua dan anak. Dan pagi-pagi saya lihat anak ini penuh dengan gairah hidupnya. Selesai alam bawah sadar. Bayangkan. Jadi kalau anak kita ini mohon maaf tidak sesuai dengan yang kita mau. Jangan-jangan mereka mewarisi pikiran-pikiran kita yang negatif dan sudah masuk di alam bawah sadarnya. Yuk sekarang kita sebagai orang tua terbuka kepada anak-anak. Jika perlu minta maaf nggak apa-apa, jangan gengsi pada anak. Ya, apalagi mohon maaf. Terkadang orang tua tidak sengaja, ya, berkonflik dengan pasangan di depan anak. Itu masuk itu menghujam ke alam bawah sadar. Ya, ya kita belajar kesadaran ya belajar kesadaran ya lebih mencintai diri sendiri yang ketiga lebih mudah bersyukur yang keempat mudah mencari solusi dan menentukan solusi buat diri kita yang kelima mudah beradaptasi makanya kecerdasan tertinggi manusia dilihat dari kemampuan dia beradaptasi yang keenam Man, mampu menentukan pilihan dan tujuan hidup. Yang ketujuh, jadi lebih tahu potensi diri. Yang kedelapan, bisa lebih menghargai dan memahami persep, perspektif orang terhadap dirinya. Coba, kalau ini semua manfaat ini sudah muncul dalam diri kita, saya pastikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Oke, baik saya mundur ke belakang sedikit. Sudah tahu yang ini ya? Penyakit manusia tiga ya, sudah tahu ya? Saya ulang-ulang, saya ulang-ulang terus. Jadi penyakit manusia tiga ya, tiga. Satu, buta mata kolbu. Inilah sebab sebenarnya penyebab terjadinya salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Buta mata kolbu. Bahasa Qur'annya ya. Wa ubriul Itu bahasa Qur'an surat Ali Imran tuh. Jadi silakan nanti sampai di rumah, sekarang yang di rumah, yang punya Qur'an. Kalau nggak percaya buka surat Ali Imran ayat 49. Di situ diceritakan tiga penyakit manusia yang paling dasar. Jadi penyakit yang pertama penyakit manusia itu adalah buta mata kolbu Mata kolbunya buta alias tertutup Tertutup bahasa Arabnya kafaro Bahasa Inggrisnya cover Jadi sebetulnya orang yang tertutup yang namanya orang kafir dalam tanda kutip Hati-hati jangan keluar telunjuk kita Jangan suka mengkafir kapikan orang karena berbeda keyakinan dengan kita Jangan suka mengkafir-kafirkan orang karena berbeda dengan kita. Stop, lebih bagus ke dalam. Jangan-jangan saya yang masih tertutup, jangan-jangan saya masih yang tercover. Yuk, lebih bagus ke dalam. Ngaji itu jangan keluar, tidak ada gunanya. Ya, menyerang pihak lain tidak membuat kita tambah mulia. Tapi kalau menata diri ke dalam, disitulah kemuliaan akan kita miliki. Jadi yang pertama penyakit manusia adalah buta mata kolbu. Kata siapa? Kata Allah. Itu di Quran. Wa ubriul akmaha. Bahasa Qurannya begitu. Yang kedua. Penyakit manusia yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah wal abroso. Itu bahasa Quran. Silahkan lihat. Bahasa Arabnya. Situ ada. Wal abroso itu penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ya, yaitu sempit sudut pandang terhadap sesuatu dan penyakit kulit biasanya menular betul awas kalau orang gatal-gatal hati-hati tuh terbang tuh bakterinya karena penyakit kulit itu adanya di kulit semua yang di kulit menular penyakit jantung gak menular gigi apa penyakit sakit gigi gak menular Ginjal batu gak menular, semua yang di dalam jarang menular. Yang menular tuh yang di luar, tuh panu, kurap, kudis, eksim, semua yang di luar itu menular. Jadi, penyakit kulit yang dimaksud bukan panu, bukan kudis, itu tidak berbahaya. Walaupun itu menular, yang paling berbahaya adalah penyakit kulit. Tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Tahu Quran, kulitnya saja. Bahaya, bahaya tuh ya. Apalagi kalau sudah jadi pemandu berceramah, di mana-mana ngertinya cuma kulitnya doang. Isinya nggak tahu, <tuh> masa juga heran. Kan di Quran jelas dikatakan sesungguhnya neraka itu adalah tempat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan nafas. Eta teh Quran. Saya ceramahkan ya banyak yang tidak percaya sama saya. Saya katanya dibikin bikin neraka baru. Itu Quran. Saya nggak ngerti. Katanya dia pedoman hidupnya Quran. Begitu saya ngomong dari Quran, eh malah saya disalahkan. <tuh> Ini penyakit kulit, hmm. makanya penyakit kulit itu kerjanya menyerang orang, bukan menata diri ke dalam. Ini bahaya penyakit kulit, dan penyakit kulit ini menular. Kalau kebencian ini ditularkan kepada yang sama-sama pembenci, bahaya itu bisa mencelakakan orang lain. Itu penyakit kulit. Jadi penyakit kulit itu cirinya sederhana, alergi terhadap perbedaan. tak, Mun batur beda teh ngewa, kudu sarwa. Memang beda itu salah gitu? Kan sama juga belum tentu benar. Ini penyakit kulit. Alergi terhadap perbedaan. Kalau sudah alergian terhadap perbedaan kan bahaya. Kita ini hidup di negara yang majemuk. Coba Indonesia. Majemuk suku bangsanya. Betul nggak? Majemuk adat istiadatnya. Majemuk keyakinannya. Majemuk budayanya. Majemuk tradisinya. Bayangkan. Kalau ini tidak diperbaiki penyakit kulit ini Menganggap semua yang berbeda itu salah Menurut sudut pandang dia Kan sangat berbahaya Ini penyakit yang sangat berbahaya Nomor dua Nah Nomor ketiga Ini lebih bahaya lagi Di dalam Quran dikatakan Wa uhil maut. Makanya tugasnya para nabi, para rasul itu adalah menghidupkan orang mati. Yang mati seperti apa? Udah mati dihidupkan gitu? Bukan. Orang yang hidup tapi mati, harus dihidupkan. Bukan orang mati beneran dihidupkan. Gak ada urusan itu. Saya tanya sekarang. Nih, nih, nih yang hadir nih. Pada hidup apa mati? Kan ngakunya hidup. Betul nggak? Tapi kenyataannya mati, terutama kesadarannya. Nah, mati kesadaran itu artinya masih mabuk. Maka di Quran dikatakan, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Tahu maksudnya? Langsung diterjemahkan. Ya, awas-awas yang habis minum, nuki itu mah boro-boro ingat sholat. Kita tuh kalau mengartikan sesuatu letter luck. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Bener-bener. Awas. Mana yang mabuk? Tong sholat. Dah mungan, mana yang sholat? Ngerti maksud saya? Nah ini karena penyakit kulit yang gini diartikan letter luck. Dianggap dia yang sholat tidak mabuk. Mabuk itu artinya nggak eling. Gak iling kepada siapa? Gak iling kepada Allah. Sepanjang sholat gak ingat pada yang disembahnya. Dan dia tidak kenal kepada Allah. Tahayata mabuk teh. Paham? Jangan-jangan kita ini semua berani mendekati tempat sholat padahal masih mabok. Dabdi mah tenginum homer. Bukan itu. Ini bahasa simbolik yang kemudian terlalu disederhanakan oleh orang-orang yang berpenyakit kulit. Makanya masuk ke dalam, jangan di luar terus. Bahaya di kulit itu. Pernah makan kerang? Kerang, ya. Kulitnya atau dalamnya? Pinter ternyata kalian. Hmm. Kenapa yang dimakan dalamnya? Kenapa? Jujur, kenapa? Dalamnya lembut, bukan? Nah, dalam tuh lembut, enak, gak? Coba telan satu aja kulitnya, pasti masuk rumah sakit. Betul gak? Itu bahayanya menelan kulit. Makanya, kalau orang makan lotek yang dimakan bungkusnya, itu gak waras. Lihat saya, semuanya pernah makan lotek, yang dimakan mananya? Loteknya. Lotek. Enak kalau lotek? Orang Sunda mah gak sombong. Walaupun enak tidak diganti jadi high tech. Lotek sampai sekarang. Hebat ya orang Sunda. Rendah hati orang Sunda. Gak usah tepuk tangan karena belum selesai. Saya mau nanya. Kalau beli lotek yang dimakan isinya apa luarnya? Kan yang dimakan isinya kulitnya dikemanakan? Kemana? Ke tempat sampah, ke tempat yang kotor. Ini kulit, semua kulit itu akhirnya akan dibuang. Karena kulit itu hanya membungkus isi. Yang saya khawatirkan, kita terlalu membangga -banggakan kulit, gak tahu isi. Akibatnya kebuang semua. Itu maka di Quran dikatakan orang munafik itu bukan yang nggak sholat loh, yang sholat. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'hum wa idha qawmu ila sholat qawmu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallah illa qalila innal munafiqina fi darkil asfali minan nar itu Quran sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat satu sholatnya malas Kenapa malas? Karena tidak merasakan apa-apa. Sholat gak sholat tidak merasakan apa-apa. Hanya sibuk aja mengingat pikirannya sendiri. Bukan mengingat yang disembah. Tapi sombongnya luar biasa. Itulah penyakit kulit. Lebih mementingkan kulit, isinya gak ada. Yang kedua, yura unanas. Kalaupun sholat, hanya ria di hadapan manusia. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Yang sedikit aja ingat Allahnya munafik, apalagi yang nggak ingat sama sekali. Dan kata Allah di Quran, Innal munafikina Tempatnya orang munafik nggak ada lagi kecuali kesengsaraan. Paham sampai sini? Oke. Jadi penyakit manusia ada berapa? Satu. Buta mata kalbu. Masih. Masih? Nah. Rek irah dicagar ke nana hmm. Dua Penyakit kulit Ngerti sesuatu kulitnya saja Masih? Rek irah dicagar ke nana Yang ketiga Mati kesadaran Masih mabuk Gak sadar-sadar Masih ada? Rek ke dicagarkan Coba sekarang kita tanya yuk Pada diri, kan ini judulnya kenali diri Betul nggak? Apakah penyakit nomor satu masih ada pada saya? Nggak usah keras-keras jawabnya Kan kenali diri di dalam Apakah penyakit yang kedua masih ada pada saya? Jawab Apakah penyakit ketiga masih ada pada saya? Udah terjawab ya? Kalau tiga-tiganya masih ada di sini sekarang, itu namanya komplikasi, komplikasi. Itu. Ini Quran loh ibu bapak, bukan saya ngarang. Penyakit manusia tuh yang paling besar dan berbahaya tiga ini. Oke, sekarang kita masuk pada kajian ilmiah dulu. Ibu bapak lihat saya semua, lihat sini. Ini tubuh saya tersusun oleh atom setuju. Oke. Jadi semua orang fisika, biologi, kimia, orang sains sepakat bahwa yang pertama Allah ciptakan di alam semesta ini dulu kan awalnya kekosongan. Setelah kekosongan Allah ciptakan energi. Ya toh? Setelah energi tercipta, terciptalah yang namanya materi. Nah, energi yang tercipta pertama kali itu foton. Maka foton itu kemudian ya melakukan proses penciptaan dengan menciptakan materi dan antimateri. Itu. Ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu energi itu menciptakan dua, materi dan antimateri. Tapi karena materi dan antimateri itu saling meniadakan, maka jumlah materi yang tercipta di alam semesta lebih banyak daripada antimaterinya. Itu yang menyebabkan materi ada sekarang. Jadi semua materi berasal dari energi. Oke. Okay. Nah, semua alam semesta ini tercipta oleh unsur terkecil pembentuk alam semesta namanya atom. Ada apa sih dalam atom? Atom tuh banyak. Ada natrium, ada magnesium, ada aurum, ada ferum, hidrogen, nitrogen, ya, banyak oksigen, karbon, banyak. Kalau saya sebutkan sampai sore nggak selesai ini, ya, nama-nama atom saja. Nah atom ini kemudian berko, berko, berkolaborasi, membangun molekul. Nah contoh, atom oksigen berkolaborasi dengan hidrogen, ya, satu hidrogen, dua hidrogen, satu o. Jadi H2O Jadi itu artinya Dua atom hidrogen Satu oksigen Berkolaborasi membangun satu molekul Namanya molekul air hmm, Terciptalah air Wah hebat ya. Ada karbon dioksida Ada karbon monoksida Ada hidrogen H2 Ada nitrogen N2 Itu yang pakai ban Banyak terbentuk Semua tersusun oleh atom Oke okay. Jadi, sekarang tidak usah berpanjang lebar. Tubuh saya tersusun oleh molekul. Setuju? Oke, molekul tersusun oleh atom. Setuju? Jadi, sebetulnya tubuh saya ini isinya adalah atom. Makanya, kalau tubuh sakit itu kurang unsur. Makanya, kita minum suplemen. Betul nggak? Oh, saya kurang zinc, dikasih suplemen. Oh, saya terkena virus karena kekurangan oksigen Kasih minum air yang banyak oksigennya Kan yang kita masukkan ke dalam tubuh ini adalah Makanan, minuman, suplemen Semua dalam rangka menyempurnakan jumlah atom dalam tubuh kita Begitu Ini 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 uh, science for all Artinya lulusan SD pun gak usah khawatir Bisa mengerti kata-kata saya Karena saya tidak bicara orbital molekul, orbital atom enggak Dibatasi Baik kita lihat sekarang Nah, atom itu sampai sekarang masih misterius, kecil ukurannya. Tetapi, saking kecilnya, maka susah untuk dideskripsikan orang-orang fisika membuat model, namanya teori atom. Yang namanya model itu bukan berarti sebenarnya begitu, bukan. Tetapi, itu cara orang fisika menjelaskan kepada halayak supaya halayak mengerti. Itu namanya sains. Jadi dibuatlah model. Ada model atom si A, model atom si B, model atom si C, C, banyak ahli fisika yang memodelkan atom. Nah, yang ada di depan ini, ini adalah model atom dari uh, Bor. Ini model atom dari Bor. Nama orang fisikanya namanya Bor. Jadi atom tuh gini, hadirin, perhatikan. Ada inti atom di dalam, tuh inti atom. Ada kulit-kulit atom, kulit kulit kulit. Nah, di setiap kulit atom itu ada selalu yang negatif namanya elektron. Lihat tuh tandanya negatif kan? Oke. Tetapi di inti atom, lihat, ada yang bermuatan positif, ada yang netral, tidak ada muatannya. Nah, yang netral disebut neutron. Yang bermuatan positif disebut proton. Yang bermuatan negatif disebut elektron. Gak usah dihafal, pusing. Hmm. Lihat gambar ini aja. Tapi yang paling penting diperhatikan di sini, lihat, 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 lihat. Semua yang di kulit negatif, bukan? Di kulit pertama negatif, di kulit kedua negatif. Mau sampai kulit berapapun itu masih negatif. Sepanjang kita berputar-putar di kulit, pasti pasti negatif. Percaya deh sama saya. Orang yang belajar apapun kulit, negatif. Belajar agama kulit, negatif. Malah menyerang orang. Belajar Quran kulit, bukan tambah bijaksana. Terus aja menyalah-nyalakan orang. Itu bahayanya kulit. Karena menurut teori atom, kulit itu selalu negatif. Yuk sekarang kita lihat. Yang positif di mana? Di inti, nah, inti atom disebutnya nuklir, nukleus. Makanya, ketika ilmu, ilmuwan fisika bisa membangkitkan energi dari inti atom, nama senjatanya namanya bom nuklir. Itu yang berbahaya. Kalau dulu Hiroshima dan Nagasaki di bomnya, bom atom itu energinya masih kulit. Dan sekarang orang fisika sudah membuat yang namanya senjata bom nuklir. Kalau itu satu hulu ledak aja ledakan dunia ini hancur. Karena energinya yang sangat dahsyat. Dari mana energi itu? Kalau saya jelaskan energinya dari mana? Pusing Bapak Ibu. Tetapi pelajarannya adalah kulit selalu ne negatif. Inti di mana? Di dalam. Di inti itu ada dua. Lihat, ada neutron yang netral, ada proton yang positif. Bisa menangkap pesan dari sini? Pesannya sangat luar biasa. Kalau bagi saya, ternyata netral selalu dekat dengan positif. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang mengadu kepada kita, netral dulu. Nih suami istri, ngaduna sebelah-sebelah, suami so, saya gini gini ini, gak maka dipercaya netral. Tahu ya nggak? Karena kalau kita sudah tidak netral, nanti kita jadi marah. Kayak orang tehangan tah salah kina. Tuh. Padahal baru dengar sepihak. Nanti ketemu suaminya, ternyata suaminya bicara yang berlawanan. Era apaan? Betul nggak? Hanaskes ditutunjuk, ternyata yang salah dua-duanya. Hmm. Menbenar hijau mau apa saya hmm. itu ya? Makanya netral itu selalu dekat dengan yang positif. Hadirin, saya tidak akan mengajarkan hadirin semua berpikir positif, tidak berpikir netral saja karena netral dekat dengan positif. Cok, netral aja. Kalau ada orang yang mengadu, netral dulu, netral. Nonton bola netral, Raos coba. Nonton bola sudah tidak netral, leheng pun menang. Betul nggak? Eh, tadi naeleh, naeleleh, nepi kata bisa. Dahar ada orang yang kalah klub kesayangannya sampai maut di depan TV. Itulah bahayanya. Makanya, kalau berpikir positif, ada lawannya berpikir negatif. Kalau kita berpikir netral, selalu dekat yang positif. Ini pelajaran dari fisika luar biasa, hadirin luar biasa. Nah, sekarang mau enggak kita jadi netral supaya dekat dengan positif? Mau bener nih, ya? Pindah dari kulit ke inti. Nah, selama ini sudah mandi kulit, keluar wae. Betul nggak? Dari kulit dalam ke kulit luar, kulit luar makin keluar. Reka mana? Mau pangi dengan inti diri kita. Makanya harus melakukan perjalanan ke dalam. Stop. Menganalisa orang lain. Habiskan waktumu untuk mengenali dirimu sendiri. Suami tidak bagus Jangan salahkan dia. Ke dalam dulu. Jangan-jangan saya yang salah. Jangan-jangan ada kekurangan pada diri saya. Anak tidak beres melawan orang tua, jangan disalahkan dulu. Ke dalam dulu. So, ke dalam. Ke dalam. Ke dalam. Percaya sama saya. Dalam sekejap kita akan melakukan perubahan yang luar biasa. Nah, lihat sini, lihat sini. Lihat sini. Ya? Orang fisika mengatakan atom itu 99,99% ,99 adalah ruang kosong. Betul? Cok lihat. Mana yang paling banyak? Ruang kosong atau isinya? Sama seperti alam raya ini, ruang kosongnya lebih banyak. Makanya ruang kosong itu luar biasa. Saya beli jas ini, yang saya pakai kan ruang kosongnya. Betul enggak? Betul apa tidak? Yang dibayar kulitnya. Orang kosongnya mah gratis. Betul enggak? Ibu bapak beli kalung yang dipakai ruang kosongnya. Padahal yang dibeli tah eta masna. Betul enggak? Iya, yang dimasukkan ke sini kan ruang kosong plak Coba kalau kalau nggak ada ruang kosongnya. Tuh cincin yang dipakai, coba bu, namu tiji. emas atau tasanis? Oh, cincin nambut itu, hmm. nambut. Punten, kayaknya mahal ini ya. Hmm. Nih lihat, ini yang luarnya, ini yang luarnya. Mahal kan, betul. Gak? Tapi begitu masuk sini yang dipakai ruang kosongnya bu, dan ruang kosong ini akan selalu ada, hadirin. Nih ruang kosong ini akan selalu ada, karena dulu juga ruang ini kosong, lalu terciptalah materi di ruang kosong. Nanti materi hilang lagi, kembali ke ruang kosong. Kita mengambil napas di ruang kosong, bukankah kita mengembalikan napas ke ruang kosong, betul nggak? kan orang mati juga menghembuskan nafasnya terakhirnya ke sini ta'ata inalillahi itu jauh-jauh teh, ke sini ta'ata herat teh Ya Allah, <laughs> makanya penyakit kulit itu ya. jadi weh hayalan. Hmm. Orang mati mengembuskan napas terakhir kemana? Ke sini. Dia mengambil napas pertama dari mana? Ti ibu. Begitu lahir tuh kan ketuban dulu. Berawal kita keluar. Begitu keluar calangap. Dari mana kita ngambil nafas? Ti ibu, ti dia. Tangkai nafas dua ke mana? Kadie, tae nilai Asal ti dia balik dia gitu. Namanya sararian. Oke, lihat saya semuanya. Jadi, atom ini ruang kosong lebih banyak. Setuju? Oke, jadi kalau dari negatif, dari kulit ingin masuk ke inti, berarti kita harus melakukan perjalanan lewat ruang kosong. Gitu, ngaji itu. Jadi, kita harus melakukan perjalanan ke ruang kosong. Sok ilmunya kosongkan hela, kosongkan. Ini, ini, gak bisa saya isi karena penuh. Sudah penuh ada tutupnya lagi. Udah gitu tempatnya sayang saya di luhur, e, si teh. Saha hmm. Buka tutupnya, kosongkan. Tinggal di tempat serendah-rendahnya, biar ada orang yang mau mengisi. Rendahkan, rendahkan diri, hati kita. Serendah-rendahnya di hadapan orang yang punya ilmu. Jika perlu mengemis ilmu, minta diisi. Minta diisi ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan kita. Dan ilmu hafalan, praktek ilmunya. Ya. Allah tadi bahas weh ayo. Sifat 20 asmaul husna. Panggil Saya waktu Bu. Memang Allah bisa dijelaskan? Tadi ngaji juga benar. Katanya Allah tuh laisa kamisli sahiun, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tapi masih we diomongkan. Kalau tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, gimana caranya supaya kita kenal pada Dia? Karena Allah melarang untuk dijelaskan, diterangkan, karena Dia tidak bisa tak terjelaskan. Tetapi Dia bisa ditemui dan dirasakan. Bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi ingin dari negatif ke positif, ingin pindah dari luar ke dalam, lewat apa? Kosong hela bu, kosong bapak, kosong. Sombong merasa paling banyak ilmu, pengen belajar meniti ke dalam diri malah bisa. Ketemu guru malah ngajak debat, malah bisa. Teta penyakit kulit, sok yang tampil wae, tadi tanya ngajawab wae. terus nyorocos Betul enggak? Jadi syarat untuk bisa pindah dari negatif ke positif harus melewati ruang kosong. Jelas pelajaran dari sini? So, atuh. Lewati ruang kosong. Kita akan naik dari kesadaran yang paling rendah pada kesadaran yang paling puncak yang bernama Sidra Al-Muntaha. Saya sengaja menggunakan model teori atom Ini sains Karena apa? Semua ciptaan Allah Diciptakan oleh Allah satu tujuannya Agar kita mengenal Allah Jadi berarti semua ciptaan Allah itu adalah jalan Untuk kita mengenalnya Lihat ayat ini Iqro kita aliyau ma bacalah kitabmu yang harus dibaca adalah kitabmu. Jangan kitab orang lain. Jangan membahas orang. Jangan menganalisa orang. Baca tak kitab maneh Kan kita baca. Siapa mu di situ? Siapa? Nah. Ikro kita baca. Kapa binapsika al alaika hasiba Bacalah kitabmu Bukan kitab orang. Bacalah kitab amalmu, jangan kitab amal orang. Bacalah dirimu, kenali dirimu, itu maksud ayat ini. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap dirimu sendiri. Itu namanya muhasabah. Jadi muhasabah, teh lain nguruskan ke gorengan batu. Ini Quran surat Yunus ayat 108. Kul katakanlah ya ayuhan nas hai manusia siapa yang dihaikan siapa yang dihaikan manusia benar tuh jawabannya ada yang bilang saya tadi ya syukur kalau sudah jadi manusia Nah yang ini kalau ditanya oleh saya Siapa yang dihaikan? Manusia Benar tuh jawabannya Mau dihaikan? Ya, jadi manusia Sekali lagi, mau dihaikan? Jadi manusia dulu Itu aja sederhana ya nah, Apa perintahnya? Ya Ya ayyuhannas Kodja akumul hak mirobikum sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhan jawab ya agak jujur sedikit kan tadi untuk kenal diri harus jujur pada diri sendiri oke jadi ciri manusia itu apa menurut ayat ini telah datang kepadanya kebenaran itu sederhana ayat ini ya coba sambungkan hai manusia Sesungguhnya, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Jadi, siapa manusia yang sudah didatangi kebenaran itu? Namanya manusia yang belum. Jangan ngaku-ngaku dulu, paham sampai sini. Ini sederhana, ayat sederhana sekali: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhan." Siapa kebenaran itu? Kan kebenaran cuma satu, Tuhan sendiri. Dia al-haq. Jawab ya, jujur. Telah datang kebenaran kepadamu? Telah menyaksikan kebenaran itu? Telah membuktikan kebenaran itu? Hah, belum. Berarti belum dihaikan. Gitu ngaji sederhana. Cuma salam ini ngajinya kan one day one judge. Gak ada waktu buat merenung. Kalau merenung, itu hatam namanya. Kalau one day one judge, tamat. Mau hatam, mau tamat? Hatam. Hatam itu sempurna. Kalau tamat, beres. Sampai gak tahu yang dibaca apa, pesannya juga apa, itu tamat. Tamatlah pokoknya. Langsung nasi, Tumpang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu juga untuk dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Nah, aku di sini adalah rasul. Nabi Muhammad, makanya akunya ditulis huruf kecil. Aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkanmu, yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Ini nabi yang bilang, "Makanya, ya, katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran.' Tanya pada dirimu, 'Sudah datang kebenaran?'" sudah menyaksikan, sudah membuktikan, lamun acan kehela. Jangan ngaku-ngaku. Gitu. Sebab itu barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Saya mau nanya, siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah? Siapa? Yang mau ditunjukkan. Betul nggak? Sederhana, Allah hanya akan memberikan petunjuk pada mereka yang mau ditunjukkan. Yang nggak mau ditunjukkan merasa paling benar, merasa paling hebat, nyala-nyalakan orang. nggak bisa ditolong. Oke. Okay. Lanjut. Jadi tahu ya manusia itu apa? Yang kepadanya telah ditunjukkan kebenaran, sudah membuktikan, sudah merasakan, tidak ada keraguan lagi. Itu namanya manusia. Menurut Quran ya, Quran surat Yunus ayat berapa tadi? 108. Lanjut. Ya ayuhan lazina amanu. Nah ini yang dahaikan siapa? Ya siapa? Orang beriman. Siapa orang beriman? Orang beriman itu kata Quran yang sholatnya kusu. Yang tidak pernah mengatakan yang tidak berguna. Yang menjaga kehormatannya. Yang sepanjang waktunya sholat. Sholatnya tidak berdapatkan oleh waktu lagi. Sepanjang waktu dia sholat. Sudah doim sholatnya itu. Wah kalau sholat udah tingkatan itu sudah bertauhid yang sempurna. Sudah tidak merasa lagi ada ilusi keterpisahan dengan Allah. Mau begitu? Bagus. Yang penting mau dulu ya. Karena Allah udah bilang. Man kana yarjuliko Allah Fa Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah. Waktu yang dijanjikan pasti datang. Bukan kata saya. Janji Allah mau, mau lepat. Ya, syaratnya cuma satu berharap. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ha, siapa yang harus dijaga? Siapa? Dirimu. Jangan ngurusi orang. Jangan membicarakan orang. Itu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberimu dorot kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Nih saya kasih tahu. Kan banyak yang bilang katanya saya sesat. Ya Alhamdulillah. Gak apa-apa. Saya doakan Semoga mereka suatu saat bisa mendapatkan petunjuk. Dan orang yang mengatakan saya sesat itu sudah tidak berpedoman Al-Quran. Karena kata Quran hanya Allah yang boleh menyatakan seseorang sesat atau tidak sesat. Itu kata Quran. Inna robbaka huwa a'lamu bimandola an sabilihi Sesungguhnya hanya Allah yang boleh menilai siapa sesat dan siapa yang dapat petunjuk. Manusia manapun tidak ada yang diberi hak untuk menilai. Jadi kalau ada orang, manusia menyesatkan manusia lain, dia sudah mengambil haknya Allah. Oke. Okay. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberimu dorot kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Kalau saya sesat, saya tidak akan bisa memodorotkan siapapun kalau Anda benar-benar sudah dapat petunjuk. Dan ciri orang yang sudah dapat petunjuk tidak peduli dengan orang lain. Asik saja dengan dirinya sendiri, tidak usah menyerang orang lain. Dan kalau masih menyerang orang lain, itu tanda belum dapat petunjuk. Sederhana bukan? Sederhana? Oke, ulangi, 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 supaya ada cerdas sedikit. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang dihaikan? Yang beriman ya, bukan yang ngaku-ngaku. Jagalah dirimu, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberimu dorot kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Jadi tahu nggak cara supaya kita tidak tersesat? Harus dapat petunjuk. Kalau kita sudah dapat petunjuk, siapapun orang lain di luar diri kita tidak bisa memodorotkan kita. Jadi nggak usah takut karena tidak ada yang berbahaya di luar dirimu. Yang berbahaya kan dirimu sendiri kebodohanmu, kesesatanmu itu yang berbahaya. Kok enak sekali ya menilai orang. Apalagi menilai pengalaman orang lain. Sementara dia sendiri tidak mengalami yang dialami oleh orang. Betul nggak? Yang saya alami, bapak ibu saya yang ada di sini tidak mengalami bukan? Bagaimana bisa menjudge saya? Hanya Allah yang tahu. Makanya yang boleh menyesatkan tidak menyesatkan cuman Allah. Inna rabbaka sesungguhnya hanya Tuhanmu. Huwa a'lamu biman an sabilihi wa huwa a'lamu bil Itu Quran. Kalau mau pakai petunjuk Quran, stop. Meributkan orang lain. Paham ya? Oke. Okay. Mau menjaga diri Caranya gimana? Dapat petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk, diri kita akan terjaga oleh petunjuk itu sendiri. Berarti harus datang kebenaran pada diri kita? Yes. Oke. Okay. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerja. Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaku yauma ya, yauman turja'una fihi ila Dan peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Pelihara suatu hari yang hari itu kamu akan dikembalikan kepada Allah. Hari apa yang harus kita pelihara? Hari saat nyawa di kerongkongan. Maka di Quran dikatakan ketika nyawamu sampai di kerongkongan Saat itu kamu harus melihat Aku lebih dekat kepada kamu Tapi kenapa kamu saat itu tidak melihatku Falaula idha balagutil hulkum Wa antum hina idin tangdurun Wa nahnu akrabi ila minkum Walaki latubshir Al-Waqi'ah 83, 84, 85, 86 Itu yang telah menggetarkan pencarian saya saya dulu pernah tidak bisa tidur berbulan-bulan, cuman karena ayat itu timbul pertanyaan di sini: kalau nanti saat mati saya nyawa di kerongkongan, saya harus melihat apa yang harus saya lihat, ya Allah. Kalau saya harus melihat dengan mata mana saya harus melihat, karena saat mati nyawa di kerongkongan, bukankah mata ini sudah tertutup? pertanyaan saya lagi. Kepada siapa saya harus belajar supaya saya bisa melihat. Dan bagaimana nasib saya ya Allah. Kalau saat itu saya tidak bisa melihat. Itulah yang mengantarkan saya pada pencarian belasan tahun. Menghabiskan uang miliaran. Saya mencari guru. Hadirin. Saya belum sampai kemana-mana. Tapi saya sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Itu saja, makanya saya berani mengajar seperti ini karena saya seorang saintis, saya seorang ilmuwan. Ilmuwan itu tidak mungkin mengajarkan sesuatu tanpa bukti. Dan kalau Bapak Ibu membuktikan, ayo kita belajar sama-sama. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau mau belajar, yuk kita kosongkan. Karena untuk masuk dari negatif ke positif, syaratnya harus melewati ruang kosong. Kalau enggak kosong, enggak mau kosong, merasa paling hebat, merasa paling benar, paling ngajak debat, sudah, jangan ketemu saya. Buang-buang waktu. Saya tidak melayani perdebatan. Udah bosan saya dari dulu waktu saya masih berpenyakit kudis. peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua akan dikembalikan. Saya tanya jujur. Apakah bapak ibu akan mengalami hari itu? Akan. Sudah menyiapkan untuk menghadapi hari itu? Nah, berarti kita lalai terhadap ayat ini. Malah kita sibuk menyerang orang lain, sibuk menyalahkan orang lain. Tidak ada tugas utamamu dalam dunia kecuali siapkan hari itu, kawan. Sekarang juga, yuk! Sekarang pertanyaannya satu: nanti, ketika saya mati, saya akan melihat atau tidak melihat. Kalau saya harus melihat apa yang harus saya lihat, kalau saya harus melihat dengan mata mana saya harus melihat, kalau saya harus melihat apa ilmunya yang harus saya dapat sekarang supaya saya dapat melihat. Jelas di Quran dikatakan, "Wa man kana fi hadhihi akhirati wa Siapa yang buta di dunia akan buta di akhirat dan tersesat jalan, dia tidak akan bisa pulang ke sana. Berarti penyakit butanya harus sembuh. Kalau penyakit buta sembuh, penyakit kulit sembuh dengan sendirinya. Kalau penyakit buta sembuh, penyakit kematian kesadaran akan sembuh dengan sendirinya. Hebat. Satu aja di treatment, penyakit butanya di treatment, maka yang lainnya sembuh. Itu namanya holistik. Whole, treatmentnya satu. Sembuhnya banyak. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Di situ kita akan bisa melihat kitab diri kita sendiri saat itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lihat saya semuanya. Lihat saya semuanya. Jadi kita disuruh memelihara dari apa? Neraka. Bahan bakarnya apa? Ini membuktikan bahwa neraka itu jelas sesuai dengan ayat Quran fa'amaladina syaku lahum zafirun wasaikun. neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas bahan bakarnya mana manusia tunjuk bahan bakar yo lihat saya semuanya sering terbakar nggak ini nah, berarti bahan batur amak, ngilu amak, neraka bukan? Batur nyareka nyeri hati, neraka bukan? Kabel Terbakar? Nyata ayat ini? Jadi bahan bakar neraka apa? Manusia dan batu. Tahu batu di mana? Batu itu hati yang keras. Kalau hati yang lembut tidak akan terbakar. Ah, nusuk nyerian hati teh. Hatena teas Ting di naon Eta hati Nepi ka gitu Paham? Nih, lihat saya semua Air lembut Coba, ambil pisau Belati, tusuk pada air Terluka Kenapa? Karena lembut Ya? Ambil pisau belati, tusuk tubuh kita. Terluka? Kenapa kasar? Semua yang kasar pasti terluka. Yang lembut, semakin lembut, semakin tidak terluka. Nih, pengumuman buat kalian semua, bukan buat saya. Yang masih gampang terluka, berarti masih kasar. Kalau masih kasar, berarti masih keras. Yang keras apa? Tah, bahan bakar neraka teh jelas. Apa? Batu. tan sok teh batu. Jadi sebetulnya ayat ini jelas yang akan menjadi bahan bakar neraka itu adalah manusia yang masih membatu itu maksudnya. Kalau gitu saya mau nanya sekarang. Mau keluar dari neraka, harus apa? Harus lembut. Siapa yang lembut? Enak aja, segitu kerasnya. Yang mahal lembut adalah alatif. Al Siapa alatif? Al Allah. Kenapa kalian keras? Karena belum kenal alatif. Al Kenali alatif Al yang ada pada dirimu. Semakin kenal sama dia, semakin dekat sama dia, semakin menyentuh dia, semakin menyentuh dengan dia. Kelembutannya akan menjadi kelembutan kita. Yang sudah di titik ini, tidak sakit hati, tidak gampang marah, tidak nyolot, sudah hidup dalam kematian, sudah mati dalam kehidupan. Itu sudah sakinah beres dengan dirinya sendiri. Ulangi sekali lagi. Jadi bahan bakar neraka itu apa kata Quran? Manusia yang membatu. Di mana terbakarnya nanti apa sekarang? Udah gosong kayak gini. Keseringan terbakar. Jujur ya? Masih gampang tersinggung? Bahan bakar tuh. Masih gampang menyesali keadaan. Masih suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Masih terluka dengan masa lalu. Malas saya nanya yang ini. Hmm. Tidak move on. Karena dari kecil pelajarannya menghafal terus. Kejadian yang buruk pun dihafal sampai sekarang. Itu. Makanya belajar di sekolah itu salah, bukan menghafal, melupakan. Supaya melupakan maka harus memahami. Semua yang dipahami, dilupakan juga nggak apa-apa. Begitu ditanya akan keluar jawaban. Saya kalau ditanya sekarang rumus fisika dari buku apapun saya bisa menuliskannya. Ribuan rumus. Bisa dan saya tidak berusaha untuk menghafal. Saya bilang sama mahasiswa saya, tidak ada perintah di Quran harus mengingat-ingat rumus fisika. Yang ada cuman fazkurullah dikron kasir ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau saya mengajarkan pada mahasiswa saya, awas ya, ingat-ingat rumus ini berarti saya sudah menyamai rumus fisika dengan Allah. Makanya saya bilang, selesai kuliah lupakan. Ujian harus bisa. Itu belajar dengan saya begitu. Ya. Enggak apa-apa, semua dari awal sampai akhir enggak ada yang ingat gak apa-apa. Tapi berubah kesadarannya, berubah sudut pandangnya. Keluar dari sini keras menjadi lembut. Paham? Coba bayangkan ketika mobil tidak pakai shock breaker, hancur badan kita. Makin mahal mobilnya, makin tinggi tingkat peradabannya. Namanya shock breaker bahasa orang pasarnya sebleker. Karena kalau saya pergi ke toko Nerdi saya tanya ada shock breaker, nggak ngerti. Ari sebleker aya a, ah. aya. Hmm. Itu bahasa komunikasi begitu. Ya. Yuk, miliki oleh kita shock breaker yang tingkat perdamanya sangat luar biasa. Ada hal yang mengejutkan sehebat apapun, redam. Tidak marah, tidak tersinggung, keren baru. Nah, baru perubahan akan mulai terjadi dalam diri kita. Orang akan senang bersama kita. Anak-anak pasti rindu pada kita ingin memeluknya. Pasangan kita rindu pada kita ingin memeluknya. Coba, kalau garang, dikit-dikit marah, minta uang jajan, malah dikepret, ya Allah. Tuh rumah saeun tuh yang sebelah sini. Hmm, hmm. Jadi sekarang saya sudah jelaskan ya, bahan bakar neraka itu apa? Manusia yang membatu. Makanya dua, manusia dan batu. Itu hakikat. Sok hentikan diri kita untuk tidak menjadi bahan bakar terus menerus jangan dibakar terus ya ini, sayangi diri. Pengen sehat? Hmm. Bersihkan jiwa, sucikan pikiran. Pikiran yang suci akan selalu ditempeli oleh kebahagiaan. Seperti tadi ya, seperti bayangan yang menempel pada benda, seperti itu. Pikiran suci, kata-kata kita suci, tindakan kita suci, maka kebahagiaan menempel, tidak akan jauh dari kita. Kenali dirimu. Stop. Menganalisa orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.